Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, lalu balik lagi di channel Happy Gaming. Channel yang jelas keberadaan tapi yang jelas channel ada. Dan di video kali ini gue lanjutin lagi untuk main game Ninja War atau Shinobi Legends Mobile-nya lagi, teman-teman. Ini bukan akun gue yang server 12. Ini gue belum pernah upload akun ini deh. Akun ini dikasih sama viewers Happy Gaming ya. Ini udah lama banget dikasihnya juga. Tapi gue ucapin dulu thank you banget deh buat yang punya akun ngasih ke gue. Katanya orangnya udah gak dimainin lagi nih bang akunnya. Jadi buat gue aja karena dia udah ngurusin akun satunya lagi, teman-teman. Dan ini gokil coy. Ini gue mainin coy ya. Daily udah setiap hari gue mainin. Diamond pun gue kumpulin sekarang udah di 121 ribu diamond. Yang kayaknya niatnya gue akan gasken di next banner. Itu setelah bannernya Tsunade dan juga bannernya si AI ini, teman-teman ya. Nanti abis si AI sama si Tsunade itu diganti bannernya sama si Sasuke dan juga bannernya CEE. Kayaknya gue akan ambil salah satunya, mungkin CEE, teman-teman. CEE akan gue ambil. Salah satu banner yang nanti akan keluar pengganti dari Tsunade dan juga si AI ini. Kalau Sasuke kayaknya gue nggak ambil deh. Gue kurang suka sama Sasuke sih, karena di Ninja Croconicles gue punya kayaknya nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi banyak yang bilang Sasuke bagus, tapi kayaknya gue nggak ambil. Gue akan ngambil CEE-nya aja, teman-teman. Dan di sini gue pengen pamer ke kalian betapa kerennya kalau udah B10 coy. Karena gue di akun ini punya karakter B10 coy. Tapi gue kasih tau ke kalian, kalau ini ada di ranking secara BP ya, dia ranking 38. Pas pertama kali gue dikasih akun ini, gue tuh ada di server di nomor 25. Dan orangnya yang punya akun ini sebelumnya itu adalah ini coy. Nih, Evencel, si nomor 3 coy. Ini orang sebelumnya coy ya. Orang yang punya akun ini juga yang akhirnya dikasih ke gue. Ini katanya si dia, katanya nerusin atau fokusin akun yang Evencel ini aja bang, soalnya ini juga akunnya dia. Dia bilang gitu, lu lihat tuh. Anjir Sultan, parah cok, full B11 ya. Gokil sih. Nah ini ada di nomor 38 secara BP. Kalau Ninja Trialnya gue ada di nomor 18. Untuk progress Dangeonnya gue ada di nomor 38 juga. Untuk arenanya gue ada di nomor 41. Dan juga untuk ranking grupnya atau squad gue ada di nomor 1 coy. Ini server 9 ya. Ini server 9 teman-teman ya. Ini akun gue, ini udah gue mainin. Udah ya, gue tinggal ganti password pun udah gue ganti, gampang banget. Jadi ini udah buat gue fix dan gue thank you banget buat yang punya akun. Jadi gue pengen pamer aja ke kalian. Kan kalau ini server 12 gue baru gacha si Rama tuh, lagi bingung buat naik ke B10 kan. Kalau di sini gue udah punya B10 coy. Ini si tasnya gila sih. Tiket ada 112, nanti gue juga akan gacha untuk nyari material juga. Karena ada beberapa item atau karakter yang pengen gue naikin lagi ke B10 juga. Tuh, lu lihat shardnya. Udah. Gila, ini harta karunnya banyak cuy. Spesial nanti gue tinggal, summoning gue tinggal nunggu level 80 teman-teman. Untuk bisa summoning ini monster-monster ini. Sama nanti kayaknya di akhir-akhir event gue akan gacha untuk yang summoning teman-teman ya. Untuk yang monster teman-teman. Untuk karakternya, untuk gearnya udah rata cuy. Minimal orange bintang 1 cuy ya. Nih untuk karakter gue akan kasih lihat ke kalian. Keren banget sih. Beuh. Wah gila, gokil sih ini, sumpah keren banget cok. Nih doppler aslinya atau ini formasi yang gue pakai. Di sini gue pakai 2 angin, 2 air sama 1 tanah. Ada Chojuro gue taruh depan. Ada Temari yang B10, Yagura B9, Minato UR karena nggak ada dupe jadi B5 aja, sama si Hashirama B9. Ya, ini untuk formasi yang gua pakai. Tadinya sebelum pas orang ini ngasih itu Hashirama di B7 posisi ya. Kalau nggak salah B7 apa B8, terus gua mainin, gua terusin, gua cari, akhirnya dapat material bisa naik ke B9. Terus Yagura juga tadinya B8 kalau gua nggak salah inget, terus gua naikin lagi jadi ke B9. Kalau Temari itu awal dikasih gua udah dapet B10 coy.
Gila nih, ini GG parah cok. Sumpah ini GG serepet cuy. Nanti kita tes di arena ya. Jadi formasi gua ada Hashirama Senju, Minato, Temari, Yagura, dan juga Chojuro teman-teman. Untuk formasinya kayak gitu ya. Ini untuk equipmentnya rata lah kayak gini. Untuk talentnya pun udah ada, masing semuanya ada talentnya kecuali Minato doang tuh. Ini untuk equipmentnya, talent. Untuk naik ke B11 ini sulit banget. Butuh satu karakter B9 dan juga temarinya atau karakter tersebutnya B6 cuy. Baru naik loh. Baru naik ke B11. Anjing susah banget sumpah. Sumpah susah banget sih. Ini Yagura gua. Oke ya, Yagura udah gua upgrade juga. Ini juga Chojuro. Chojuro kayaknya OTW B9 sih, cuman lagi nyari materialnya aja, teman-teman. Sama buat nyari satu lagi sih pengganti Minato sih sebenarnya. Minato B5 doang buat jadi apa enggak gitu guna juga sih. Gua lagi nyari Danzo cuman belum dapat Danzo sih. Baru capek satu. Baru dapat satu maksudnya, belum dapat dupenya lagi ya, teman-teman. Oke, di sini gua pengen gaskan gacha dulu. Abis itu kalau dapat bagus, kalau enggak gua jadi material dan gua pengen tes di arena, teman-teman. Ini gua buka deh. Gue pengen pamer nih ke kalian nih. Aura B10. Lumayan, lumayan ya dapat hidan api cuy. Hidan apa sih? Oh, hidan burn ya. Hidan mainnya burn cuy. Oh, dia kalau darahnya di bawah 60% trigger death controlling. Dispel all the buff dan meningkatkan attack-nya 15% dan critical 5%. Wow. Oh, dia mainnya kontrol ini ya, mainnya burn-burn gitu ya. Wah, oke okay deh. Kita gacha ya. Ada 112 tiket. Ini. Tadi gua ngomong apa dah? Gua belum nyari Danzo karena belum ada dupenya. Dikasih dupe. Sumpah payah banget. Ya anjir kocak banget deh ini game dah. Baik banget sama gua enggak kayak Ono. Dapat apa nih? B5 tadi. Apa? Oh nice. Kankuro ya, mayan buat material tumbal. Nice banget cuy gacanya cuy. Oke, nice. Haku air lumayan, neji listrik. Gua listrik lagi bingung sih. Kayaknya ngambil CE aja deh. Gue di tas ada AI coy ya. Cuman kayaknya cuman stuck sampai B8 doang karena nggak punya ininya kan. Listrik juga lagi lumayan. Karena nggak punya dupenya lagi buat naik ke B9 dan seterusnya. Jadi kayak AI, Sasuke, yang SSR gue juga punya di akun ini. Di tas ada. Terus kayak apa lagi ya? Makanya Sasuke ini OP nggak sih coy? Apa pengen gue jadiin tumbal aja? Apa gimana ya? Oh nice, dapat angin lagi lumayan buat material tumbal. Oke. Oke, wah air terus ya, air sama listrik, air sama listrik. Oke, listrik, nice. Oke, oke. Oke, nice. Oke. Mayan, air buat naikin ya Gura B10. Nice. Kita ambil lagi 2 biji bintang 5. Oke, api. Api enggak butuh-butuh amat sih, gua enggak ada yang bagus api deh. Idih, cakep. Wah langsung naikin Danjo, gue kagak bohong gue. Kagak bohong gue, Danjo butuh apa? Temari biasa ya. Yah! Yah kagak punya temari ininya anjir. Yah anjir kagak bisa naik Danjo dong gue. Kagak ada cong. Oh ada, ya cuman satu doang lagi. Wah gak ada cuy. Gak ada coy, gue butuh temari sumpah. Ini bisa sih, kalau hoki gue dapet temari nih. Nih ya. Sumpah di akun ini gue lagi bagus terus co. Kagak bohong gue, akun ini bagus mulu gue. Buang. Sumpah dah. Buang. Lah kok equipment? Enggak dong. Oke, quick dulu kita jaikin Danjo. Ih sumpah lagi bagus banget cok. Kankuro siapa ya? Chiyo gak ada dupenya. Buang 2. Butuh 3 ya. Tuh 2. Ini full aja deh 3. Nice. Wah udah sih. Ini Minato babay sih. Wah Minato babay cuy. Sumpah Minato babay. Gue ganti Danjo anjir. Danjonya GG cok. Naikin ya, naikin dulu. Abis itu kita tes arena cuy ya. Sekalian gue mau pamer B10 nih.
Ih sumpah hoki banget, di record malah hoki dah, kocak dah. Malah dapat dupe danjo anjir. Oke lumayan lah. Oke B7, sekarang B6. Gue minimal B9 sih biar ulti ket... ulti yang mana sih yang ada Discord-nya ya? Discord tuh yang ini coy, yang biar musuhnya itu nyerang timnya sendiri coy. B7 apa B9 ya? Yang ada skill Discord ya, gue lupa deh. Ntar ya. Ini kalau nggak salah, oh ini B7. Gue naikin aja ke B7 biar serepet. Ini aja deh. Oke. Naikin aja ke B7 coy biar itunya makin mantul kan. Hasias, aduh buang gak ya? Aduh, ada Fu lagi, Fu Kankuro. Mending Kankuronya aja yang dibuang deh. 2 3 4. Fu-nya nanti buat tumba lagi kan. Nice. Nice banget, cok. Udah naik kan. Level 3. Gas, kita gaskan nih di arena nih. Di arena cuy. Tar, gua deploy dulu. Set. Oke. Okay. Set. Nice. Set. Nice. Minato minggir dulu, Minato. Nice. Udah. Kita gaskan arena nih. Gua pengen pamer B10. Auranya keren parah, cok. BP gue 710, gue nyerang yang cupu aja. Gue jedotin lo. Gue tim kiri, coy. Temari gue, lihat temari gue. Duar, meme. Kegeser repet, cok. Wajir. Aduh, Tsukuyomi lagi. Oke, okay, nice. Gak kena silentnya. Aduh, oke, okay, attack. Di Janagi. Discord 1 itu ke... Mantep. Pusetun Discord, mantep. Wah, bisa. Wah. Please. Wah, sumpah ngeri banget ini gua, coy. Habis dapat kakek danjo, enak banget, cuy. Wah, cuy. Bantu gua dah. Mending Yagura B10 atau Hashirama B10, coy. Coba pilihan gua itu dua dulu kan. Kenapa pilihan gue itu dua dulu? Gue lagi nyari B9 random nih. Gue lagi naikin ya nanti ada lah di tas gue udah siap buat naikin cari B9 buat tumbal naikin Yagura atau Hashirama ke B10 coy. Wih sakit banget coy. Dia lebih cepet ya Hashiramanya ya. Wah Hashirama dia sakit banget cuy tadi cuy. Kagak bohong gue. Aduh untung. Oke, kalem. Waduh itu temari gue kena sleep cuy, tidur cuy. Waduh, ngeri banget ini. Janagi, Discord, please. Discord, mantap. Discord 2, Discord 3. Satu. Nice, mampus. Waduh, dia pakai Shin Uchiha lagi. Ini keponakan Itachi aja, cuy. Waduh, anjir, sakit banget, cuy. Mampus, lo kena Discord. Enak tuh, cuy, kena Discord, cuy. Mantap. Please, aduh, please-nya dia. Jangan doain nge-please, koplak. Please. Nice, nggak apa-apa deh, satu nggak apa-apa deh, sabar ya, sabar ya. Temari gue jalan nih, temari jalan, please random. Oh, nice, mati satu coy. Aduh, anjir, kakek danjo mati coy. Waduh, ngeri banget sih. Slow, mantap coy. Aduh, anjing nggak mati coy. Nice, pursuit, mantap. Jadi nyekilnya dua kali, mantap. Mampus basic attack. Sakit banget ini. Buru sweet. Sakit banget. Oh gila sih. Sumpah ya. Nih gue kasih tau ya. Karakter apapun kalau udah B10 jempol, kagak bohong gue. Ini temari ya parah sih B10. Karena B10 mungkin ya. Kalau dia B5 doang kayaknya gak gitu overpower deh. Tapi karena B10 keluar aura, skillnya bendebah cuy. Anjir keren banget sih. Oke, jadi segini aja video gue kali ini. Mainin akun yang gak baru sih. Gue udah lama juga dikasih akun ini, tapi baru sempet untuk gue bikinin video pada kesempatan kali ini. Kalau lo suka lo boleh like, kalau gak suka juga boleh untuk di dislike. Gue ucapin sebanyak-banyaknya thank you banget buat yang punya akun. Ini sih katanya dia nih. Ini katanya katanya ini yang punya akun sebelumnya tuh yang ini coy, yang nomor 3 ya, si Evansel teman-teman. Dia fokus ke sini, jadi yang akun ininya gak dimainin lagi. Jadi katanya buat gue. Thank you banget ya. Thank you banget buat Bang Evansel akunnya. Nanti gue mainin lihat diamondnya 121k. Gue nanti pengen gacha, kalau nggak CEE, kalau nggak Sasuke. Ketik di kolom komentar menurut kalian yang paling worth it yang mana. Jadi gue mau cabut karena dari video gue udah selesai pamernya. Bye teman-teman.